Oke, selamat pagi bosku. Kali ini saya mau nyobain coil KZR di Supra Lama atau Supra X100cc. Yang di video sebelumnya itu saya sudah tes pakai coil Karisma, dan ini coil Karismanya. Dan sekarang mau saya ganti pakai coil KZ. Nah, ini coilnya. Ini baru ya, guys. Saya beli di toko Oren dengan harga 100 ribuan. Belum ongkir. Dan kenapa saya mau ganti ini? Karena banyak yang bilang coil ini mantep, bro. Dengan harga murmer, tapi kualitasnya yahut. Kita coba kira-kira bagusan mana sama coil Karisma ini. Saya penasaran, makanya saya mau ganti pakai KZ ini. Katanya sih apinya lumayan gede, RM Jawa kali. Kita unboxing dulu ya, guys. Ini baru, guys. Sebenarnya udah saya buka buat cek barangnya, tapi masih baru, guys. Kita langsung unboxing, guys. Nih, ini unitnya, guys. Kosong. Ada tulisan Kawasaki. Ini, guys, ini talinya panjang banget, guys. Kalau dibandingin sama Karisma ya, panjangan ini mantep. Ini buatan Tek. Di sini ada tulisan Tek, sama kayak Karisma itu buatan Tek juga. Dan karena ini ada kayak gini ya, ada platnya, jadi kita nggak bisa langsung pasang gini ya, guys. Kita harus copot nih, copot platnya ini. Saya akan coba copot pakai bur. Kita bur di sini, guys. Kita bur dulu ya, guys. Saya akan coba dulu ya, guys. Sudah saya siapkan burnya, guys. Nih. Oke, guys. Saya coba dulu ya, guys. Kita cobain coil yang katanya mantap ini. Harga 100 ribuan. Coil KZ. Oke, guys. Oke, guys, platnya udah bisa copot ya. Cukup susah pakai bur karena nggak punya gerenda, alat cuma seadanya. Kalau punya bur gampang, cuman tinggal di kalau punya gerenda gampang, tinggal di gerenda. Kalau pakai bur susah banget. Kalau punya bur, kalau punya gerenda, pakai gerenda aja, jangan pakai bur. Soalnya susah banget nyopotnya. Tadi aja setengah jam nyopot begini doang. Oke, langsung kita pasang ya, guys. Kita coba pasang sini ya, guys. Oke. Kelihatan nggak nih?
Ini sekalian tutorial cara masangnya ya, guys. Aduh. Aduh, bautnya. Dal, guys, guys. Aduh, guys, guys. Bautnya dal. Aduh, guys, guys. Gak bisa dibuka, guys, guys. Mana nih? Aduh guys, gak bisa dibuka. Tolol, tolol. Alhamdulillah guys, bisa lepas. Saya bur. Saya paksa. Oke. Sekarang kita lepas dulu soketnya. Soket yang arah ke CDI ini ya guys, kita lepas dulu. Di situ businya. Cepat dulu. Ini guys, coil karisma. Yang pengen tahu reviewnya bisa lihat video saya sebelumnya. Silahkan cari sendiri. Ini belum lama guys. 1 tahun juga belum ada. Setengah tahun kayaknya. Oke, kita coba bautnya pas ya Pak. Lubangnya pas gak ya? Pas kayaknya guys. Bentar, bentar, bentar. Tepaskan dulu. Oke, pas guys lubangnya. Oke, cukup kencang. Sekarang kita pasang soketnya. Tinggal didorong. Tapi kayaknya ini kebesaran nih soket Kawasaki-nya. Gitu aja cukup Pak ya. Kita coba ya guys. Kita coba. Oke ya guys. Cukup besar.
Kelihatan enggak, guys? Karburasnya ini baru saya ganti, guys. Beli second, tapi settingannya belum dapat. Susah, langsam. Mantap ya, guys. Biru. Mantap ya, guys. Oke. Aduh. Ya, mungkin segitu dulu ya, guys. Caranya kan gampang. Cuman nyambung socket ini. Ini yang ke CDI. Terus pasang baut ground. Udah selesai. Thank you for watching. Kalau ada yang kurang bisa tambahin. Like kalau kalian suka. Dan jangan lupa di subscribe apabila belum. Dan bagikan. Thank you again.